Akses jalan menuju Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali macet parah pada Jumat malam. Akibatnya para calon penumpang pesawat yang terhambat dan memilih turun dari kendaraan dan berjalan kaki. Kebanyakan para calon penumpang pesawat yang turun dari kendaraannya ini adalah wisatawan asing yang memang jadwal keberangkatannya adalah pada malam hari. Kemacetan terjadi tidak saja di jalan bypass Ngurah Rai dari Denpasar maupun Jimbaran Nusa Dua, tapi juga yang melewati jalan tol Bali Mandara. Dampak kemacetan ini juga dirasakan penumpang yang baru tiba di Bandara Ngurah Rai. Karena kendaraan yang akan menjemput tidak bisa datang ke bandara mereka, akhirnya mereka memilih jalan kaki dari bandara dan mencari kendaraan yang menjemput di luar bandara. Enggak ada kendaraan? Enggak dapat taksi. Enggak dapat taksi? Iya. Oh, terpaksa jalan. Mau kemana rencana ini? Enggak, ini udah dapat taksi, cuman... Enggak bisa jalan ya? Iya. Kita yang nyamperin keluar. Oh gitu, oke. Stuck banget di dalam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.